Halo para juri semuanya. Halo. Ini dia yang kita tunggu. Ya alhamdulillah lah kalau saya yang ditunggu-tunggu. Terima kasih. Udah kenalin nama belum? Iya makanya. Oh iya, nama dulu. Oke. Belum, ini belum. Oh, gimana sih ini juri? Oh ya udah juri. Perkenalkan juri semuanya. Nama saya Mansur JK. Asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Usia saya 20 tahun dan saya rocker sejati. Wow. Iya betul, saya 20 tahun. Bunda Maya saya 20 tahun. Kenapa? Boros muka kamu. Iya itu dia. Kenapa muka saya boros? Ya karena jajan saya boros. Makanya muka juga ikutan boros. Yang penting saya tidak menghabiskan harta orang tua. Kayak nongkrong sama teman sepantaran. Jangan begitu dong Bang Ari. Saya sama Bang Ari kan tuan Bang Ari. Saya kan masih 20 tahun, Bang Ari kan udah 40 lebih mungkin ya. Ini gaulnya sama siapa aja kamu nih? Kalau saya di rumah, saya itu bergaul sama ya, sama bapak-bapak anak 5, anak 3 lah. Terus sama ngkong-ngkong sih, kalau sama ngkong-ngkong mau pagi-pagi. Sambil duduk, sambil ngopi, makan ubi bakar. Ya itu sama ngkong-ngkong lah. Gitu. Makanya saya kebawa boros sih mukanya. Tapi berarti prestasimu, suaramu bagus harusnya. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan suara saya bagus. Karena pergaulan itu kan merubah karakter seseorang. Jadi semakin saya bergaul sama yang dewasa, suara saya makin terbentuk dan menjadi suara yang rocker sejati seperti itu. Coba deh kepingin denger nyanyinya. Nyanyi lagu apa? Boleh. Boleh Mas Anang. Saya akan bawakan lagunya Bang Judika. Yang judulnya Cinta. Ini versi rocker sejati. Dengar. Oke. Okay. Ya udah juri, ini saya mau mulai ya. Tapi kok ini ruangannya gelap, kenapa ya? Coba kaca. Lucu. Enggak apa-apa lah. Mulai aja. Terus nyanyi seperti tadi, itu bahaya juga buat suara kamu. Iya sih, Mas Anang, benar sih, bisa membahayakan pita suara saya. Soalnya kan pita suara ini tidak bisa dipakai untuk bungkus kado masalahnya. Jadi bisa bahaya lah suara. Benar. Suara asli kamu itu bagus loh sebetulnya. Ya sebenarnya suara asli saya itu memang bagus. Tadi itu karena saya pakai teknik preparation, solution dan communication information. Teknologi, jadi ya voice note ya, seperti itu lah. Nah, jadi suaranya itulah yang aku concern ke kamu. Oh iya, Mas Anang, gini Mas Anang, sebenarnya di samping tadi saya
apa sebagai rocker. Saya juga sebenarnya adalah penyelam kolam berenang. Jadi profesi lain saya itu adalah sebagai penyelam di kolam renang. Jadi kalau ada orang kesurupan, orang tenggelam, nah saya itu yang menyelamatkannya, Mas Anang. Berapa lama kamu bisa tahan nafas? Nah, kalau saya tahan nafas di kolam renang itu saya bisa tahan nafas sampai dengan 10 menitan. Wow. Gabung. Jadi matanya dibuka terus? Iya, di dalam air itu matanya dibuka. Gitu. Kalau nggak dibuka ya pasti nanti nabrak tembok atau nabrak apa gitu yang ada di bawah air. Jadi ya tetap matanya dibuka, cuman kita tahan nafas sampai 10 menit. Ih, kan perih? Ya, lumayan agak ini sih, agak perih. Jadi kalau ini berarti kan termasuk olah nafas juga kan? Iya, ya itu termasuk olah nafas supaya apa? Kita bisa menggunakan pernapasan perut, pernapasan dada, pernapasan kepala dan pernapasan hidung. Jadi kalau pernapasan dada ya contohnya seperti ini. Cobalah mengerti. Kalau pernapasan perut, cobalah mengerti semua ini menjadi arti. Nah, kalau pernapasan hidung, cobalah mengerti semua ini menjadi satu. Itu pernapasan yang sangat luar biasa. Coba lagu yang rada slow, coba. Lagu yang lain, lagu lain. Yaudah saya coba lagi sekarang buat nyanyi lagu dari idola saya gitu ya. Yaitu dari Charlie Siabian. Tapi saya akan bawakan lagu ST12 nya yang berjudul Cari. Tapi buat para juri jangan sampai terlibat. Ini buat para orang yang tersakiti. Daripada tersakiti, mending kita cari. Dan saya akan keluarkan kemampuan. Didengar. Boleh. Cintaku, cintaku padamu tak besar seperti dulu. Kamu kau begitu menilai cintaku begitu rendah di matamu. Sayangku, sayangku padamu tak besar seperti dulu. Maumu begini, maumu begitu, tak pernah engkau hargai aku. Oh, oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Ku peluk, memeluk dirimu, tak hangat seperti dulu. Ku jadi selingkuh, karena kau selingkuh. Biar sama-sama kita selingkuh. Oh, oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita, wanita, wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar lagi. Cari pacar lagi, biar.
biar ku putuskan saja. Ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja. Ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita, wanita, wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja. Cari pacar lagi. Cari pacar lagi. Wow, cari pacar lagi. Kamu lolos kah? Babak berikutnya. Terima kasih juri semuanya. Terima kasih. Terima kasih golden ticketnya. Terima kasih.